Karena ancaman, Anda takut karena ancaman. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah Anda ingin menyelamatkan komandan? Tidak ada yang. Kemudian takut diri sendiri jadi kasus. Yeah. Kemudian Anda salah mengira bahwa ini perintah yang sudah pas. Jadi kan ini ada banyak gabungan nih. Ada ancaman, nggak tahu mau menyelamatkan tadi 30%, terus takut. Dia nggak menyelamatkan yang 30%. Tidak. Oke. 70% takut diri sendiri kasus. Iya. Yeah. Pertanyaan saya, ini kan dari jarak menonton sampai Anda menceritakan itu kan sangat panjang ya. Iya. Yeah. Anda itu tidak bercerita apa karena Anda takut diancam? Apa karena apa? Apa yang Anda rasakan? Pasti. Takut. Saya kemarin aja Pak Hakim yang mulia. Begini, yang saya mau beritahu kepada saudara, kenapa saudara kami minta yang pertama? Karena saya melihat ada kejujuran di saudara. Itu sebabnya saya minta yang pertama. Saya bisa pahami bagaimana perasaan saudara. Ya. Itu sebabnya, ya. Itulah sebabnya kenapa kemudian biar perkara ini menjadi terbuka, harapan kami itu sebenarnya, ya, tidak lain, ya, itu sebabnya pada awal pertanyaan saya sampaikan itu, ada bantahan saudara terhadap keterangan dari Sambo. Di situ kemudian kami minta kepada saudara untuk yang pertama kita periksa. Silakan dibuka apa yang saudara harus bukakan di sini. Sudah semuanya yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Iya, itu belum dijawab. Ya. Yang saudara akan tanyakan tadi, yang saudara akan jawab itu saudara belum jawab. Rasa takut itu besar yang mulia. Kemarin ketika saya menceritakan dan berbeda dengan Pak Efes saja, terus terang keluarga saya itu takut. Ya. Istri saya sampai bilang, nanti gak apa-apa anak-anak. Bayangkan, ajudannya saja bisa disuruh dibunuh katanya istri saya. Gimana saya gak kepikiran ya mulia. Baik, karena itu sama dengan yang sudah dijawab dia itu. Ada 4 orang itu, kalau apa? Tanggung ya? Jawab. Iya, yang diminta pertanggungjawaban. Silakan lanjutkan. Baik, kurang lebih saya sudah tahu, kurang lebih dengan sikap saudara mungkin sudah terjawab, berarti lebih besar rasa ancaman dan takut itu ya. Ketika jeda dari tanggal 12 dini hari sampai tanggal Anda diperiksa, berarti memang lebih besar arahnya ke rasa takut dan ancaman. Betul. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!